Sekarang aku mau bongkar paketan ini ya. Kira-kira isinya apa aja? Oke, langsung aja kita buka yuk. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau Shopee haul room decor lagi nih. Nah, jadi aku udah beli beberapa produk room decor di Shopee dan ini paketannya. Paketannya nggak banyak sih, cuma ada 4. Terus nggak terlalu besar juga. Nah, sekarang aku mau bongkar paketan ini ya. Kira-kira isinya apa aja? Oke, langsung aja kita buka yuk. Nah, yang pertama aku mau buka paket yang kecil ini. Ini tuh kecil banget. Isinya apa ya? Kita buka dulu ya. Satu, dua, tiga. Jajan. Oh, packagingnya ini lumayan itu sih, bagus. Jadi di dalamnya ini masih dikasih bubble wrap. Dan ternyata isinya itu ada lilin. Nah, jadi yang pertama aku beli lilin estetik kayak gini. Untuk harganya ini Rp21.500 nih guys. Termasuk murah sih kalau menurut aku. Bentuknya lucu banget ya. Lanjut ya, pakai yang kedua. Yaitu ini yang gak terlalu beli juga. Kita buka guys. Nah, di paketan kedua ini aku beli dua produk dari toko yang sama. Kita buka yang ini dulu ya, yang kecil. Ini isinya apa ya? Dikasih packaging kardus kayak gini. Jajan. Nah, jadi aku juga beli jam kayak gini nih guys. Ini juga jam estetik. Sebenarnya ada 3 warna. Warna pink, hijau, sama warna krem gini. Cuman aku ngambil yang warna krem. Terus di bawahnya ini gold gitu. Nah, untuk harganya Rp99.000 nih guys. Oke, lanjut ya. Ini masih di toko yang sama. Kita satu, dua, tiga. Oh, kebalik guys. Nih, jadi aku juga beli lampu estetik. Cuman ini belum dirangkai ya. Kita rangkai dulu ya. Jadi ini udah ada lampunya sekalian guys. Nah, untuk lampunya kayak gini nih. Aku pesen yang 3 warna gitu. Pasang dulu lampunya. Oh, di sini ada cara pemasangannya nih guys. Jadinya kita pasang yang ini kayak kipas gitu, tapi ini bukan kipas ya. Pasangnya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita tarik ke bawah. Satu, dua, tiga. Nah, jadinya kayak gini guys. Terus selanjutnya kita pasang ke sini ya. Jajan! Nah, jadinya kayak gini nih. Jadi ini bawahnya itu kayu ya. Terus atasnya ini kayak, ini bukan plastik sih, aku nggak tahu dari bahan apa. Terus lampunya itu bisa kita sesuaikan. Soalnya ini kan aku pesen yang 3 warna gitu. Oke, lanjut paketan yang selanjutnya nih. Masih ada 2 paket lagi. Yang ini isinya apa ya? Kita buka ya. Kita buka. Satu. Masih ada lagi.
Wah, bubble wrapnya benar-benar tebel nih. Satu, dua, tiga. Nah, ini guys. Jadi aku kemarin juga pesen buku. Cuman itu buku palsu. Ini tuh yang tulisan kinfolk gitu, kayak gini. Sebenarnya aku yang satunya tuh bukan pesen kinfolk, tapi yang datang kinfolk semua. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Oh ya, untuk harga buku palsu ini harganya itu 27.000 per pieces nih. Aku beli dua. Tangan yang terakhir. Ini masih ada satu paket lagi guys. Mari kita buka. Nah, jadi yang terakhir ini aku juga beli dua produk dari satu toko yang sama. Yang pertama aku pesen bunga tulip artifisial, jadi itu bunga tulip palsu gitu ya. Aku pesen juga, kita coba buka ya. Jajan, kayak gini nih guys. Nah, untuk harganya 5.699 per pieces-nya nih. Aku beli 3, jadi sekitar ya 15.000-an lah ya. Terus masih ada lagi nih guys, paket yang terakhir ini yang aku beli vas bunga. Untuk vas bunganya lumayan mahal sih kalau menurut aku, cuman kualitasnya emang bagus. Jadi itu dari bahan keramik, warnanya putih kayak gini. Untuk harga vas bunga ini 99.000 nih, tapi menurutku bagus sih. Oh, kita coba pasang ya bunganya. Semoga muat. Nah, jadinya kayak gini nih guys. Lumayan bagus sih kalau menurut aku. Paketan dari Shopee-nya cuma kayak gitu aja sih, room decor. Nah, untuk paketannya tadi ada lampu estetik, terus ada juga ini buku palsu, terus vas bunga sama bunga tulip warna putih kayak gini. Terus ada juga jam estetik. Nah, yang terakhir ada juga lilin estetik. Udah sih, paketannya cuma kayak gitu aja. Sekarang aku mau room decor, jadi aku mau natain produk-produk yang tadi ke kabinet yang ada di belakang aku ini nih. Aku mau room decor kabinet ini, soalnya ini kan di sini masih kosong banget kan. Jadi aku mau kasih hiasan sebelah sini. Tapi mungkin yang itu aku pindah ke sini, terus yang tadi aku beli mau aku taruh di sana. Kita lihat aja deh. Coba ya. Sekarang kita pasang di sana. Ini dulu buku palsunya. Terusnya kita kasih ini. Terus palsunya sekitar ya. Ini jamnya. Nah, ini lilinnya. Atau ini ditukar aja ya. Jadinya kayak gini guys. Nah, jadi kayak gitu tadi Shopee haul sekaligus room decor sederhananya ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang mau room decor juga. Ya udah dulu vlog kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan yang belum follow Instagram aku bisa di follow @siali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.